Kita ke kasus lain, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memutuskan untuk melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ke persidangan etik. Keputusan itu diambil oleh Dewas KPK usai melakukan pemeriksaan pendahuluan. Dewan Pengawas atau Dewas KPK memutuskan melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri ke sidang etik. Dewas KPK akan mengusut dari sisi etik dan telah menjalankan rangkaian pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Ada sejumlah kasus dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri yang diadili. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan tiga kasus yang akan diadili dalam sidang etik diantaranya pertemuan antara Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan beberapa komunikasi antara Firly dengan SYL. Selain itu Dewas KPK akan mengonfirmasi harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar seluruhnya di dalam LHKPN termasuk utang Firly. Sidang etik terhadap Firly Bahuri rencananya akan dilakukan pada Kamis pekan depan 14 Desember 2023. Perbuatan yang berhubungan dengan pertemuan antara Pak SD dengan Menteri Pertanian SYL. Ada beberapa pertemuan dan beberapa komunikasi-komunikasi. Itu satu, dan kedua yang berhubungan juga dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar semuanya di dalam LHKPN termasuk hutangnya. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Tim penyidik Polda Metro Jaya masih belum melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri meskipun telah memeriksanya dua kali sebagai tersangka.